אנוכי אדוני אלוהיך אשר אותת מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לו אלוהים אחרים על פניי לא אתה שלחפש אל כל התאמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים העוזת לאוסר עלו השכין לכם ולא עדינם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פנת עוס אבות על בנים ועל שלושי ועל חביב לשכי ועשיך לפני להביא ושכלים קוצותו Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Ayah Sofya, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Ayah Sofya Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti dengan kata lain, boleh saya permisi, apakah dalam hal ini sebagai lokal rabbi di Indonesia, Rabbi Yakob, Bapak punya hak untuk mengajar, maaf dalam tanda kutip, saudaraku tersayang yang mengimani PL sebagai kitab suci, kan harus rabbi yang mengajar. Iya. Barakallah. Terima kasih. Saya sering. Jadi begini, kalau saya nih jujur ya. Iya. Kalau pertemuan di tiga agama kan saya bilang begini, kenapa kalian teman-teman berdua nih, teman muslim sama Kristen, suka debat soal Torah, saya bilang. Karena kalian mengambil Torah itu memang sudah beda, saya bilang. Kita punya dua Torah, Torah Shebiktav dan Sheba Alpeh. Torah tertulis, Pentatuk, ini yang dikanon oleh saudara-saudara Kristen. Ya. Jadi lima kitab Musa. Ya. Torah Sheba Alpeh, Torah Lisan, yang tidak diambil oleh Kristen, ini yang ada di Quran. Oral Torah. Oral Torah apa isinya? Siapa istrinya Kain dan Habel? Iya. Para ustadz pasti tahu. Iya. Pendeta sampai ketua sinode nggak ada yang tahu, iya. Karena mereka mengambilnya kan cuma yang tertulis. Iya. Lalu di situ ada cerita tentang sebenarnya saya mau ada yang konteks yang Abraham itu istrinya, saya nontonkan yang soal poligami itu, Bapak khotbah, saya mau Pak Ustadz khotbah yang poligami. Abraham itu Ibrahim di Bible 3 kali menikah kan? Iya. Sebenarnya Keturah itu orang yang sama dengan Hagar. Iya, ada tertulis di dalam Talmud. Itu untuk menjelaskan bahwa Hagar juga bukan budak. Dia putri Firaun. Dia putri Firaun. Catat. Yang jadi memang langsung dari Rabi Yakov. Dan dua itu kalau di Perjanjian Baru saya juga belajar sedikit, dia bilang ada dua gunung keselamatan. Satu di Sinai, yang ada di Arab. Sinai itu bicara tentang Hagar karena dia orang Mesir. Sinai di mana? Di Mesir. Allah. Kedua Sarah, karena Sarah jadi dua, jadi nggak ada tiga sebenarnya. Jadi begini, waktu Hagar diusir ceritanya nih, sebenarnya Abraham nggak pernah mengusir, yang usir dia tuh Sarah. Yeah. According to the story, karena Abraham sendiri begini di dalam Midras ya, Midras ini cerita tambahan di luar kitab suci yang kita punya diyakini oleh kita, tapi banyak yang nggak tahu, jadi orang nggak percaya itu. Di Midras diceritakan Hashem datang ke Abraham, korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa?
tunggal dari Sarah, tunggal dari Sarah, ya, tunggal dari Ismail. Lalu Hasyim bilang, anak yang kau kasih. Hasyim mana, apa, Abraham menangis di situ di dalam midras. Ya. Saya mencintai dua-duanya. Ya, siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang, Ishak. Di situ Ishak, Abraham, kenapa dia nangis sekali? Dia bilang begini, kenapa enggak dari awal? Dia bilang langsung, Abraham korbankan Ishak. Kenapa you tanya begini-begini? Tapi ya begitu, Abraham di Torah kan selalu suka berini dengan Hasyim kan, ya, bernego tentang Sodom dan Gomora juga. Nah, tapi ada cerita juga Midras, kenapa Ishak? Jadi waktu kecil, Ishak sama Ismail main-main kan. Ismail bilang, saya, kan Ishak, dia bilang pokoknya saya berani mengorbankan. Karena dia disunat duluan. Ismail disunat udah besar kan? Iya, 13 tahun. Iya, dia bilang, saya berani mengorbankan tuh. Saya berani di Brit Mila duluan. Ini dalam Midras. Ishak bilang apa? Ah, kamu cuma itu, saya berani korbankan nyawa saya, bapak saya. Itu didengar malaikat, diambil. Lalu Sarah ada di situ, Sarah ngelihat malaikat itu ambil perkataan Ishak, makanya Tuhan menguji lagi ke Ishak, ditanya itu. Dan intinya apa di situ? Sarah ingat ketika dia sudah besar, dibawa, dan tidak ditulis di Alkitab berapa umur Ishak waktu dibawa ke Moria, itu 37 tahun. Sudah besar baru menikah. Ketika dia dibawa ke sana, diceritakan Sarah sedih menangis sambil meninggal. Sampai meninggal dia taunya Ishak itu akan disembelih karena ucapan Ishak sendiri waktu kecil. Itu bikin dia sedih menangis sampai dia ini. Dan ketika dia meninggal, baru Ketura, apa, si Hagar itu bertobat di padang gurun. Dia kembali dan dinikahkan lagi, itulah Ketura dinikahkan kembali. Makanya kalau mau ditarik, gimana caranya Hagar jadi nenek moyangnya bangsa Arab? Bangsa Arab itu apa di zaman itu? Midian. Makanya karena Ketura itu melahirkan Midian, yaitu which is Hagar itu sendiri, di situ baru bisa ditarik bahwa memang Midian atau Arab ini keturunan dari Hagar. Kalau enggak, akan selalu dibilang Mesir. Bukan dari. Jadi sebenarnya ini menguatkan posisi Arab Saudi bahwa Arab itu dulunya Midian. Masyaallah. Cadat. Itu yang banyak enggak diketahui. Tentang kisah ini. Kisah ini memang di luar daripada Talmud dan Torah. Namanya Midrash. Di dalam Midrash ini ada kisah bahwa ibunda Sarah itu namanya Yiska, cantik. Jadi Yiska ini adalah Sarah. Sarah adalah Yiska karena separuh kecantikan wanita dunia itu ada di Sarah. Sebentar, saya kunci dulu. Saya mau kunci dulu. Oh iya, kunci dulu. Baik. Dengan penuh rasa hormat, Rabbi Yaakov. Tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa? Yang mau disembelih, bukan disembelih. Oh, yang mau? Iya. Aku yang mau disembelih. Gagal kunci. Gagal kunci. Kalau saya mau bilang kalau yang disembelih adalah kambing. Iya. Soalnya itu Gus Dur yang bilang kan kalau debat. Tapi kan ada ya. Ini sekedar keluar dikit aja. Ada kalangan ulama yang meyakini juga Isa kan di dalam agama Islam. Karena kan di Quran nggak disebut ya. Namanya siapa? Cuma saya selalu bilang daripada kita debat ya yang disembelih domba memang. Buat apa kita debat? Nggak ada yang disembelih kan? Karena tadi Abraham sendiri bingung disuruh bawa anaknya yang tunggal di dalam Midras. Kalau dia sendiri bingung, apalagi kita di sini sekarang. Makanya itu gunanya kita sering dialog. Jadi kita nggak perlu debat siapa yang diajak. Intinya pesannya dari situ ada hari raya korban, ya nggak? Baik, lanjut ya. Ustadz Kair. Silakan dilanjut, para baik. Oke. Okay. Bersama Ustadz itu aja. Dari situ aja kali. Tadi barusan ditanyakan. Oh, apa? Tadi Ustadz Kair tanya apa? Tentang... Tadi biar nggak tegang kayak... Oh, nggak. Gini. Ada pemahaman juga bahwa Muslim, Al-Quran mengambil beberapa kisah dari Torah. Sekali lagi, saya bukannya menyangkal hal itu, bukan. Tapi maksudnya begini loh, ada salah pemahaman ketika kisah-kisah itu bersamaan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena kami sebagai umat Islam mengimani bahwa firman itu, kisah-kisah itu difirmankan oleh pencipta langit bumi, langit dan bumi, yang tahu kisah sebelum hal itu sebelum Al-Quran itu ada. Sehingga kalaupun ditemukan kecocokan, ya saya rasa it's not a big deal because it's come from one sources, from one holy sources gitu. Ya, iya. Jadi kalaupun itu didapati orang bilang ini Al-Quran ngambil dari Torah atau meniru-niru Torah,
Saya pikir biarkan saja orang bicara begitu, karena bagi orang Islam, bagi kami umat Islam, muslimin wal muslimah, itu kami mengimani bahwa Quran kami tidak mencontek dari mana-mana, tapi we believe that it came from one sources, the same one sources. Nah kan memang diimani kan kitab yang diturunkan kepada umat sebelum Barakallah ini. Itu kan memang pengakuan, sama kayak puasa ini kan. Kunci, ini. Kayak puasa kan juga kan, puasa tuh di Islam, sorry ya, saya bukan bilang apa, enak. Nabi Muhammad kasih meringankan, karena dia bilang agama itu untuk memudahkan, dikasih imsak. Kita nggak punya imsak. Yom Kippur kita puasa petang ke petang, malam ke malam, 25 jam. Kita puasa. Petang ke petang, malam ke malam. Iya, jadi maksudnya gini, petang itu malam, jadi kita mulai puasa jam 6, sampai jam 6 besoknya. Terus buka puasa lagi? Yom Kippur, enggak, itu satu kali aja kebetulan. Untung enggak sebulan. Kalau kita sebulan begitu, bisa ini, turun badan. Tapi artinya begini, ketika Nabi Muhammad saya pernah baca kisahnya, mendapati orang Yahudi lagi puasa kan, 10 ini, yang asal mula Muharram ya, kalau enggak salah ya. Oh, Asyura. Asyura, iya. Asyura itu, orang Yahudi lagi puasa kan, dia bertanya kan, nah kemudian diambil tapi dikasih imsak, dimudahkan. Jadi memang sebenarnya, kalau di Islam itu ada kemiripan, lalu kemudian dia lebih dimudahkan, nggak seperti kayak hasil laut masih bolehlah dimakan untuk halal, nggak full banget kayak Yahudi nggak boleh makan udang gitu. Karena memang Nabi ingin memudahkan umat Muslim kan, dan membedakan juga. Kalau sama kan nanti kan kalau perlu dibedakan, makanya kan jenggot aja kan. Kalau sama kan sama ke orang Yahudi nanti kalau pelihara kumis juga kan. Jadi memang pembedaan itu perlu untuk tahu, tapi bukan untuk jadi permusuhan. Iya. Itu maksud, kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Sehingga saya rasa, ya kita hanya kurang ngobrol, kurang ngopi gitu loh. Yang bikin kita jauh tuh kita kurang ngopi berabad-abad masalahnya. Bukan cuma berpuluh-puluh tahun. Kalau kita sering ketemu dialog begitu, ya niscaya nggak ada lagi ketakutan atau kecurigaan gitu kan. Kita geser ke sana. Ya, saya sambil jelaskan ya. Iya, Bapak Rabi. Jadi ini namanya Rabi Yaakov. Mohon izin bertanya lagi tadi, menurut Rabi Yaakov, Kampung Midian itu di mana? Ya. Kampung Midian di mana? Nah, daerah Midian itu sekarang itu Saudi. Saudi. Iya. Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di peta ada. Itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang, Tad, itu yang ada dua perjanjian itu, yang perempuan yang di tanah Midian itu maksudnya yang satu di tanah Arab, yang satu di tanah Mesir, Hagar waktu itu. Sarah, sorry. Gunung satu, Gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu, karena masih di Mesir. Kunci ini. Jadi ada rabi-rabi sama ahli itu yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihi salam ya atau alaihi salam, dia lari keluar ke tempat orang enggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal Tur. Iya, di Jabal itu rabi-rabi, makanya enggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat siara umat Ortodoks Kristen kan, ada biara St. Catherine ya. Saya sih pernah pergi karena ikut tur ya, ikut tur. Tapi orang Yahudi nggak ada ke sana, karena memang kita meyakini di Halakha bahwa itu bukan di situ. Itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan, bukan dapat Torah baru nyebrang. Allah. Jadi logikanya harus ini. Cuma memang kan dilarang oleh pemerintah Saudi di Jabal Tur itu kan. Tapi ada bekas kilat di atas, ada ukiran-ukiran bahasa-bahasa Ibrani kuno, Paleo Hebrew. Itu saya tahu, dan itu memang saya malah berucap sampai detail-detailnya tuh sama merinding saya. Karena begini, para penonton yang ini kami konsep Nabi dalam Judaism ya, nggak semua tuh harus Nabi Israel. Kita meyakini ada Nabi di luar Israel untuk orang di luar Israel. Siapa contohnya? Mertuanya Nabi Moshe Rabbeinu Alahma Shalom, Yitro, atau Nabi Musa alaihi salam. Yitro itu Nabi di luar Israel untuk bangsa di luar Israel, yaitu Midian. Jadi udah ada nabinya Midian atau Saudi di zaman itu, dan dia imam, ya kan, imam Yitro. Yitro itu udah ada imamnya di Saudi Arabia. Kalau di peta kita lihat peta sekarang, tanah Midian itu tanah Saudi sekarang. Ya. Saya ngeliat di kan dia di, cuma memang karena jarang ketemu ngobrol bertiga gitu, jadi kadang ya suka gitu. Kalau kita lihat lihat di situ, jadi dengan dialog itu kan nggak mengikis akidah kita, malah menambah akidah kita masing-masing. Allah. Kita mengkonfirm gitu loh.
mengkonfirm iman kita masing-masing, itu yang nggak perlu ditakutin kan sebenarnya? Nggak perlu. Rabi, saya boleh jujur. Ya. Tadi malam itu saya baru ngobrol sama beliau sampai jam 2 malam. Dan setiap detil yang Rabi bilang itu telah saya ungkapkan sama beliau. Detil-detilnya, ucapan saya, maaf ya, bukannya saya ingin riya dalam bahasa Arab betul. Atau menyombongkan diri. Ya. Ini seperti fotokopi? Fotokopi. Oke, demikian. Ya. Jadi ini namanya Esrat Nasim atau halaman perempuan kalau di Bait Suci. Jadi di sinagoga ini tempat wanita, jemaah wanita. Jadi wanita itu duduk harus terpisah dengan laki-laki karena di Talmud dikatakan jiwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi dalam ketika berdoa nggak boleh saling melihat. Makanya dibatasi oleh mehitsa. Mehitsa ini pembatas. Untuk nggak boleh terjadi kontak mata dan lain-lain. Jadi perempuan di belakang biasanya kalau di sinagoga itu di balkon sebenarnya di atas. Lalu kita masuk, ini namanya teba. Teba ini tempat muazin ya, kalau di agama di Islam atau hazan, kita memimpin ibadah. Nah, kenapa pintunya kita masuk dari belakang? Karena sinagoga ortodoks itu harus kiblat. Kiblat ke Yerusalem. Nah, sementara di Indonesia itu ke arah barat. Jadi kita kiblat ke barat sini. Jadi itu bagian depannya ini namanya hekal atau tempat menyimpan gulungan Taurat. Iya. Itu. Jadi kita, Taurat disimpan di dalam, nanti diangkat dibaca di sini. Iya, Rabbi. Itu. Izin mengecek arah kiblat antara Islam dan Yahudi. Itu perbedaannya sedikit atau banyak? Nah, ini alhamdulillah. Permisi, Rabbi Yaakov. Sama? Sama. Ke matahari terbenam kan kalau kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena jauh kan dari sini satu arah, di sana kan beda dikit. Ini arah kiblat Masjidil Haram. Ini arah kiblat ke Yerusalem. Hampir sama. Makanya kalau iftar mereka sholat di sini yang ngadep depan ya. Iya, tetap sama ya. Oke, jadi luar biasa. Ini saya liatin kitab Taurat, nanti saya akan bawa, kita bisa lihat di atas. Jadi ini yang namanya Torah Shebiktav atau Torah tertulis. Ya. Ini yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu Alav Shalom atau Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu dari lima kitab ke Bereshit, Shemot, Vaikra, baru Bamidbar sama Devarim. Lima itu atau Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Nih. Seperti ini. Dan dia di, nanti saya akan lihat dalamnya, kita angkat ke atas kalian. Jadi masih ditulis, masih dalam bahasa Ibrani. Untuk bacanya sendiri dia pakai yad ini, atau tangan. Karena kita nggak boleh sentuh, dia sakral kan. Betul, betul sekali. Gulungannya. Boleh, saya angkat ya, supaya kita bisa lihat dalamnya. Boleh, kita lihat di atas tadi. Wah, ini... Apa-apa, boleh-boleh. Rati mana? Iya. Biasanya kita arah ke ini untuk dibaca. Masya Allah, spesial untuk Masya Allah. Ustadz Kainama. Masya Allah, diangkat, ya Allah. Boleh, boleh di atas saja lihat. Oh, kita lihat ya, untuk lihat nggak apa-apa yuk. Allah. Wow. Biasanya dia kalau di pas syabat gitu, ini bacanya harus ada 10 orang Yahudi ya. Jadi kalau Yahudi, saya lupa bilang, tuh kalau ibadah di sinagoga harus ada 10 laki-laki. Ya. Asalnya itu waktu tawar-menawar, ya. Abraham Avinu atau Nabi Ibrahim, dengan Hashem. Jadi sebelum dihancurkan Sodom dan Gomora, Abraham Avinu alaihi wasallam bilang kan, kalau ada 50 orang benar, saya tidak akan menghancurkan, Tuhan bilang. Lalu dia tawar lagi, kalau ada 40, saya tidak, kalau ada 30, saya tidak akan. Ada 20, saya tidak akan. Lalu pas kalau ada 10, saya tidak akan menghancurkan. Lalu pergilah Tuhan, ditinggallah. Makanya harus ada 10 orang benar dalam sinagog. Jamaah. Iya. Jamaah. Itu kalau saya agak singgung ke ajaran, bukan ajaran ya,
tradisi Kristen, makanya Yesus punya 12 murid. Iya. Dia ada 12 talmidim karena dia perlu 10 orang untuk doa kan minimal. Kenapa enggak 7, 5, 6, dia harus ada 12 talmidim. Iya, rabim dan talmidim. Iya, kalau kurang dia punya murid, dia enggak bisa doa. Betul gitu. Sekali. Biasa sekali. Namanya rimon atau mahkota crown dipakai di atas saja untuk keter Torah gitu. Karena Torah sangat dimuliakan kan ya. Ini kita kemarin baca di parasha Ekev. Tapi parasha sebelumnya ada pengulangan 10 perintah. Ya. Jadi 10 perintah itu ada tadinya di Keluaran yang di depan lalu diulang lagi di kitab Ulangan kan? Iya. Ini. Nah, di ini jadi dia bagian ayat pertamanya, bentar ya. Oh ya, dari sini. Anochi Adonai Elohecha asher otet me'eretz Mitzrayim mi'beit avadim lo yihye lo Elohim akerim al panai lo ata she'elech hapesel kola תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים האוזת נוסר עלו השכין לכם ולא עדינם כי אנוכי אדונה אלוהיך אל קנה פנת עוס אבות על בנים ועל שלושי ועל חביב לשחי ועשיך לפניי להביא ושחרים קוצותו לא אתה שעת שם אדוני אלוהיך לעצות כי לא יכון אדוני את אשר אישה את שמו לשון. Jadi yang ketiga huruf ini yang di atas akulah Tuhan. Itu tadi ada sebagian yang juga lo Adonai Lecha. Ya, jadi ini tiga perintah di atas, aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Lalu jangan kamu membuat patung menyerupai apapun dan jangan kamu sujud menyembah karena Tuhan akan menganggap orang bersalah yang menyembah pada patung tersebut. Lalu di sini Shamor et Yom HaShabbat sudah masuk ke keempat ingatan kudus hari Sabat ya, seterusnya yang 10. Jadi seperti ini kalau mau lihat, ya, bisa foto dulu atau mau apa ini? Ya. Ini ditulis tangan sekitar 2 tahun. Kalau salah satu huruf ulang lagi dari awal. Dan dia selama dari 3.700 tahun turun Taurat di Sinai tidak berubah. Jadi di setiap sinagog harus ada ini. Kalau soal nanti dipelajari dalam terjemahan itu ada bukunya nanti, ya. Tanakh Hebrew Inggris. Tapi untuk yang dibaca harus dalam bahasa asli begini. Jadi huruf bold itu kadang ada jadi membantu jadi huruf hidup di situ. Iya. Kalau kayak alef ya nggak jauh-jauh ya. Kan jadi A, Ain juga membantu. Tapi kita pakai karena ini tradisi sinagognya Sephardic Spanyol Portugis. Kita yang lari dari tanah ini Iberian dulu waktu apa tuh? Pendapat pribadi tidak sepakat kan? Mengenai pendapat pribadi Rabai tentang Biblia Hebraika. Ya. Stuttgart. Saya sih belum lihat secara ini, cuma itu kan dipakai untuk di teologi ya kan. Lebih ke Oke, terima kasih itu kan. Jadi dia itu. Karena dia harus iya. Terima kasih banyak. Itu cakap. Kita enggak ikut itu soalnya ini ya. Benar bagus sekali. Jawabannya terima kasih banyak. Kita ambilnya kan ya ini pun juga dia hampir sama tapi ini ada semanya. Ini kita di Ulangan 6. Iya. Ini ada Shema Israel tuh. Nah, ini kalimat syahadat. Boleh dibantu Rabbi Yaakov untuk membacakan. Oh, Shema Israel Ulangan pasal 6 ayat 4. Udah ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ועבדת אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו התפורים האלה אשר הולכים אצלך יום לבבך ושינתם למנך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלתך בדרך
Uwi saktam uwat yot uwi syareka leot al yadeka uwi hayulah tatafos bais aineka uksaktam al mezuzot beteka uwi syareka. Jadi ini uwi hayulah tatafos diikat di lengan ben aineka di ini. Jadi ikat di lengan kiri itu firman Tuhan dekat dengan jantung kita, jadi ada di ini kita, lalu dekat dengan pikiran kita. Dan yang terakhir al mezuzot baiteka uwi syareka, yang diikat di tiang pintu gerbang. Apa pendapat Rabbi Yaakov tentang kitab Torah ini yang diambil oleh saudara kita Kristen untuk dijadikan sebagai kitab suci, nah, Perjanjian Lama? Saya mengutip ya Rabbi Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Dia bilang bahwa karena dia hidup itu setelah pasca Kristen dan Islam kan, di tahun 1900-an sampai ke 1000, dia bilang bahwa kelahiran agama Kristen dan Islam itu adalah jalan Hashem membawa Torah ke bangsa-bangsa gitu. Meskipun ya orang Kristen nggak melakukan Torah, tapi paling nggak teks PL itu ke non-Jew. Nah, di Quran meskipun nggak sama teks PL-nya, tapi umat Muslim sunat ini apa nggak makan babi, otomatis Torah ke bangsa-bangsa juga dilakukan. Jadi saya mengambil kesimpulannya seperti itu sih. Kalau soal ya soal apa bahasanya kanon dan lain-lain, mereka mengkanonnya itu masanya bukan langsung Tanakh tapi Septuaginta kan, ya, udah dalam Yunani dulu yang di bukan dalam Hebrew ini. Jadi pas disalin ke Yunani itu yang dikanon, makanya konsepnya udah beda karena Septuaginta yang diambil kan dalam bahasa Yunani. Jadi memang nggak kita juga nggak bisa. Dan waktu mereka mengkanon itu kan kebetulan kita udah kanon dulu di Yavne kan, waktu itu Tanakh di tahun 100 kan, mereka tahun 400 Yavne. Tanakh sebelumnya kan belum ada, baru di Yavne ada Tanakh. Jadi memang ada banyak akan terjadi ini nanti kalau karena baik sejarah-sejarahnya sejarahnya cukup sejarah ini ya bisa dibilang sejarah netral karena sejarah dunia kan. Rabbi Tavia Singer itu pernah bercerita bahwa kalau orang Yahudi di Indonesia misalnya, dia kesulitan mencari sinagoga, kemudian dia mau beribadah, maka dia kalau ke masjid dia mau, masih mau, karena arah kiblatnya hampir menyerupai. Betul. Kemudian di dalamnya juga ada tauhid, begitu. Apakah benar begitu? Itu hukum Yahudi memang. Hukum Yahudi itu boleh doa ke masjid, nggak boleh ke gereja. Nah sekarang saya jelaskan. Ini konsep kontemporer karena melihat gereja itu di masa lampau ya. Iya. Di masa lampau waktu itu dituliskan gereja itu gimana ya kalau di zaman konsep gotik. Gereja gotik itu kan memang sangat against halaka ya. Iya. Dengan patung-patungnya. Tapi kemudian lahir Protestan menghancurkan patung-patung. Kemudian tapi dengan konsep masih tidak monoteis kan. Kemudian lahir beberapa gereja baru. Dan ada bahkan gereja sekarang itu monoistik. Gereja baru monoistik dalam arti mereka tidak tritunggal secara doktrin. Di gerejanya tidak ada salib, mereka pakai tabut perjanjian, pakai ini. Jadi memang ini kita, kalau kita mau update juga sekarang pun juga ada treatmentnya bisa beda lagi. Karena memang mereka membawa nama Christianity, tapi kalau ditanya they don't believe ini God, mereka they don't believe, they believe in one God gitu katanya, hanya ada satu Tuhan. Lalu the one God is Jesus still. No, they against it. Jadi mereka debat sesama Kristen. Nah itu yang saya sih kelihat Jehovah mungkin terlalu lain lagi ya. Karena nggak banyak. Father, only father. Itu sekarang namanya Kristen monoistik. Itu lagi dibida-bida sama yang dari Ortodoks, sama yang dari Katolik. Jadi memang treatment. Jadi begini, rabi-rabi di Israel sekarang menahan diri dulu, melihat dulu. Ini ada kajian baru nih, kita kaji lagi. Jadi kita nggak bisa. Karena di dalam Halakha Yomit pun ditulis bahwa memang itu tempat itu untuk berhala, tidak boleh. Tahun berapa Halakha Yomit dibuat kan? Sementara kita kan update lagi melihat aliran gitu. Bukan halakanya yang kita update, tapi
treatment kita ke kelompok. Oh, treatmentnya ke kelompoknya, halakah kita tetap halakah ke komunitas tersebut yang menjalankan. Kan gitu. Kan begini, kalau halakah tetap begini ya? Kan ada di halakah ya, kan kita nggak boleh masuk ke gereja kalau ada patung. Iya. Ya kan. Nah, ya. Gereja sekarang nggak ada patung, dia pakai mall. Di mall pun dia pakai tabut perjanjian di situ. Nggak ada salib. Saya pernah ngajar satu gereja kemarin di Permata Hijau, saya diundang. Saya sedikin dulu gitu. Oh, ke Jakarta? Oh, waktu saya di ada, saya suka pergi kadang gitu. Oh, di Permata Hijau kan ada ITC. Apa soalnya undang saya untuk mereka mau tahu tentang agama Yahudi gitu. Tentang perpuluhan, tentang kenapa orang Yahudi nggak percaya Mesias. Ini gereja yang undang loh. Iya. Ya saya harus harus share dengan iman saya kan. Betul sekali. Saya cari tahu gerejanya apa, mereka pakai ITC Hall. Dan di dalam mereka sendiri bilang kita nggak ada salib, kita taruhnya tabut perjanjian, menorah gitu. Jadi ya udah saya pede-pede. Kenapa? Karena saya nggak enggan halakha yomit. Halakha yomit kan kalau masuk ke Abu Dazara itu patungnya gitu loh. Iya. Jadi waktu masuk saya menjelaskan, ya anggap aja lagi seminar. Padahal itu sebenarnya mereka hitungnya itu gereja di situ. Dan ketika selesai saya menjelaskan, mereka masuk ke siapa ya udah saya tinggal keluar aja. Karena ya sekarang konstelasinya juga kalau kita nggak update banget juga kan. Iya. Jadi tetap kita nggak ngelanggar, tapi di satu sisi kita dapat untuk sharing gitu loh. Karena mereka mau tahu juga kan. Tapi bisa kan kita tidak yakin, salah juga kita berpegang dengan halakha yomit kan? Oh, bukan tidak salah, harus. Allah. Wajib orang Yahudi harus sesuai halakha. Baik. Kenapa ortodoks itu susah? Karena orang hidup secara halakha gitu. Baik, baik. Kalau enggak kita enggak perlu capek-capek potong ayam dong. Tinggal ke KFC aja deh. Kemana ya kan? Tapi dengan halakha itu yang bikin Judaism itu bertahan. Nah. Kenapa kita harus kiblat? Bisa aja kita pintunya di sana cakep masuknya, tapi kita against halakha lagi nanti keluar. Iya, betul. Ya kan, kenapa perempuan di sini ini halakha semua? Jadi kita halakha itu Jewish law yang membuat kita Jewish. Kayak hukum fikih ya istilahnya kan, kita berpatokan di situ, cara kita makan, cara kita. Dan ini pagar-pagar ini memang di dalam Pirkei Avot harus ada kan? Iya. Pirkei Avot 1 harus buat pagar pada Taurat. Kalau nggak buat pagar, orang jatuh. Iya. Kalau kita nggak bikin pagar begini, habis baca Taurat, tahu-tahu oleng, kita jatuh. Karena itulah gunanya di Pirkei Avot, buatlah pagar ini. Fence ini gitu. Pirkei Avot. Betul. Aduh, terima kasih banyak gitu. Bapak Rabi. Sayang. Dapat banyak sekali hari sayang, ini. Terima kasih dikunjungi. Allah sayang, Allah berkahi, Bapak Rabi sehat-sehat. Iya. Saya izin bertanya, ya, silakan. Rabbi Yaakov, tentang mengapa orang Yahudi tidak mencari umat? Tidak mencari umat? Cenderung tidak mencari umat. Maksudnya tidak seperti agama dakwah, agama misi, Islam, Kristen begitu. Karena saya nggak tahu ya kalau di agama Islam kalimatnya yang membuat orang berdakwah, tapi kalau kayak di Kristen kan ada amanat agung kan. Nah di Judaism kita nggak punya, karena memang perintah di Torah tadi abis Shema misalnya kan, abis dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esa, kasihlah jangan lalu di bawah ajarlah anakmu berulang-ulang. Pada waktu engkau tidur, engkau bangun, engkau berdiri. Jadi kita perintahnya mengajar anak kita turun temurun gitu loh. Nah untuk ayat-ayat yang proselit ya, untuk bangsa lain bergabung, kita ada di kitab Yesaya, Yesaya 58. Itu perikopnya kalau di kitab LAI, keselamatan bangsa-bangsa, kalimatnya begini, janganlah orang yang bergabung itu kamu tolak gitu loh. Tapi nggak disuruh, pergilah kamu, carilah, nggak ada ayat satu pun yang... Bagaimana tentang Zefanya 39, menurut pandangan Rabai? Bibir bersih itu, kepada bangsa-bangsa. Ya memang itu sih bicara messianic age di zaman Mesias. Ini tergantung penafsirannya, tapi kita percaya kan tiga agama ini menantikan Mesias. Dan ketika Mesias ini datang, dia akan menghapus semua agama yang ada. Tinggal satu agama. Apa agama itu kita nggak tahu, kenapa belum ada Mesias. Tapi dia menghapuskan agama, dia akan membawa semua orang di dunia menyembah satu Tuhan. Yang ini sesuai dengan yang ada di kitab Maleakhi juga kan, pada akhir zaman. Mengajak orang menyembah satu Tuhan di Yerusalem. Karena tempat datangnya di sana.
satu Tuhan ini tergantung kitanya mau debat atau mau sepakat. Iya, betul. Iya kan? Cakap. Kalau kita mau debat, padahal konsepnya sama sebenarnya. Di situ dibilang satu Tuhan. Ya. Artinya konsep Mesias dalam Islam dan Kristen udah sama, dan Kristen konsep pun seharusnya sama. Sama karena Kristen meyakini Maleakhi kan. Jadi ya, tiga agama seharusnya sama bahwa ketika Mesias datang dia membawa orang semua percaya kepada satu Tuhan, bukan menyembah dia. Bukan menyembah Mesias. Yang membedakan Yahudi dengan kunci. Enggak, yang membedakan Yahudi dengan non-Yahudi dalam konsep Mesias. Mesias itu bukan Tuhan dalam ajaran Yahudi. Iya. Mesias dalam bahasa Ibrani yang diurapi artinya ada yang mengurapi dia, siapa ya? Tuhan. Iya. Dia diutus, berarti ada yang mengutus. Itulah Mesias gitu loh. Jadi Mesias ben David atau Mesias ben anak Mesias ben Daud, turunan Daud, itu memang manusia sempurna, tapi dia manusia yang diurapi oleh Tuhan, makanya Mesias artinya yang diurapi. Dan dia akan datang ke dunia membebaskan. Dan dia menjadi pemimpin bukan hanya untuk Yahudi atau ya, pada Israel saja, seluruh dunia dikatakan. Ya, ya, ya. Setelah perang Gog Magog atau ya, Yusmajus itu kan ya, yang membebaskan itu. Soal siapa tokohnya ini kita nggak tahu, kita belum punya. Ya. Teman-teman Kristen punya sosok, dia Yesus, ya kan? Kita belum punya. Jadi kita nggak tahu gitu. Dalam arti kita nggak tahu ketika dia datang, tahu-tahu yang kita nantikan sama, berabe lagi nanti kan. Tahu-tahu yang kita nantikan beda, kita juga nggak tahu. Saling nunggu bus. Saya lebih memilih sebelum dia datang, mending kita hidup dalam perdamaian saja gitu loh. Dalam arti kita berdialog begini, ya, saling menambah. Kalau memang teman-teman lain memilih untuk ingin saling menunjukkan tentang agamanya itu, ya itu jalan pilihan. Ya. Itu kan. Karena kan ada orang kan ya memang harus mempertanggungjawabkan imannya. Iya, mempertanggungjawabkan. Teman-teman Katolik aja ada bukunya, mempertanggungjawabkan iman Katolik. Jadi apologet itu hak orang mau menjadi apologet, bisa dengan cara debaters, bisa dengan cara ya lewat interfaith ini gitu loh, ya, maksud saya. Ya. Luar biasa, satu pengalaman yang lengkap, wah ini luar biasa. Terima kasih. Oh ya, itu adalah logo bintang David. Bintang Daud, ya. Ya, mohon dijelaskan. Oh, tadi saya sebelum masuk sini itu ada spanduk besar itu di pangkalan ojek, oh, ojek itu, iya. Ini ojek Israel itu di kawasan Israel, ini apa pangkalan di Tondano, Manado, iya, iya. Ini mereka ya itu pro Israel, suka kibar bendera Israel atau apa. Sama aja kayak teman-teman di Indonesia Barat ya, iya, kibar bendera Palestina. Di sini ya oposisinya gitu karena iya, memang masalah faktor dukung mendukung, iya. Tapi kalau kami di sinagog, saya punya keputusan tegas. Saya larang jemaat kibar bendera Israel. Kenapa? Karena itu politik, bukan atribut agama. Jadi saya mau teman-teman di sini fokus ibadah, ya, dan bisa, dan saya mau mengedukasi masyarakat Indonesia membedakan antara Yudaisme sama Zionisme. Karena ya, jangan orang berpikir bahwa itu seret-seret terus, jadinya kepikiran nanti konflik di mana, yang disalahin yang di mana gitu loh. Ya, ya. Kita macam-macam, ada PNS, ada camat, ada orang yang beribadah di sini yang Yahudi, nggak ada urusannya dengan konflik di Timur Tengah kan. Kita WNI gitu loh, jadi kita itu yang sikap kami gitu loh. Tapi kalau dari teman-teman yang lain mau ini ya itu tanggung jawab mereka sih. Apakah ada definisi dari lampu-lampu yang di sini? Kalau lampu-lampu ini karena kita sinagognya ikut sinagog di Amsterdam. Jadi ibu sinagog kita itu Portugis sinagog di Amsterdam. Jadi kami orang Yahudi yang lari dari inkuisisi di Spanyol. Itu ada yang ke Amsterdam, dari Amsterdam yang ke Indonesia. Itu yang kita jaga. Jadi Yahudi Spanyol dan Portugis. Ini modelnya sama kayak di sana. Tapi kalau yang tadi soal bintang Daud, ya, jadi 6 sisi itu 6 hari penciptaan dan Syabat yang di tengah. Itu di sana itu. Iya. Bintang jadi Daud. 6 sudut itu 6 hari penciptaan dan yang di tengah itu Syabat. Syabat. Di iman. Ya. Seperti ada di Quran kan harus bersyabat orang Yahudi. Torah kita cuma punya satu kan ini. Oh, iya. Cuma yang terjemahan Inggris. Jadi dia kayak morning prayer. Ya kita masih kekurangan sih terus terang, karena kan banyak kalau tamu datang. Tapi intinya dia buat service, buat ibadah. Iya. Jadi morning prayer. Saya kira tadi kalau nanti saya punya besok ekstra apa nanti saya kasih sama kamu. Terima kasih banyak. Beli neder ya. Kalau orang Yahudi kita nggak boleh janji kan. Iya. Tapi ya, kita pakai kata beli neder. Iya. Dalam arti besrat Hashem, insya Allah kalau memang saya punya, saya akan kasih tapi beli neder ya. Tidak.
Baik. Kenapa kita nggak boleh janji tubuh kita ini milik Tuhan? Ya. Kita nggak boleh bersumpah atas diri kita. Jadi kita bilang beli neder. Semoga dengan kehendak Tuhan itu baru bisa kita penuhi. Ya. Bisa dihafal pendek, kalau ini panjang. Iya. Nggak bisa dihafal, jadi iya, kita harus buka bukunya. Tata ibadah. Iya. Ini untuk hari raya Book of Prayer. Jadi ini untuk Yom Kippur dan Rosh Hashanah. Ini Slichot. Nah, Slichot ini orang Yahudi melakukan satu bulan sebelum Yom Kippur. Iya. Slichot ini minta pengampunan, dia bertobat. Teshuvah. Lalu kenapa dia bertobat? Karena between Rosh Hashanah, 1 Tisri sama 10 Tisri Yom Kippur, iya, itu orang Yahudi dihakimi dalam 10 hari itu, Yom Hadin. Iya. Selama di Yom Hadin itu, di 10 hari itu, orang Yahudi kalau kita berdosa sekecil apapun, kita akan ditimpakan lebih besar akibatnya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, pahalanya diperbesar selama 10 hari itu. Jadi benar-benar hari penghakiman. Ya. Makanya kita mulai juga dengan doa. Ya. Doa minta pengampunan ini, Selichot. Lalu ini pagi-pagi, subuh-subuh sebelum doa pagi. Lalu dilanjutkan morning prayer. Kemudian, minta maaf, boleh dibunyikan satu kira-kira satu atau dua baris, ya Rabbi. Oh, untuk Selichot ya? Iya. Ya. Mohon maaf. Yang mana saja, Rabbi? Saya cari yang dia punya ininya. Shir amalot mimachim keratich Adonai Adonai Shema becholi tichayena naseh kedushot lechol tachanuni. Jadi banyak minta inilah, minta pengampunan dosa-dosa. Terima kasih banyak beberapa. Saya yang terima kasih. Tapi kan boleh dibantu penasaran tefilin? Oh iya, mau lihat tefilin ya? Terakhir ya. Belum pernah lihat. Mohon maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Rabbi Yaakov. Saya enggak mau ya udah berkunjung penasaran soalnya. Jadi harus tuntas. Ini bukan tefilin saya tapi untuk tamu, tapi ini contohnya ya. Contohnya dipakai di usia 13 tahun ya, akil balik. Ya. Ini cuma dikasih lihat aja atau mau dipakai? Mohon maaf kalau memang berkenan. Oh, nggak apa-apa. Waktu. Cuma contoh aja kan, ya. Soalnya dia pakainya pagi. Oke, jadi dipakai dulu talit. Yang menarik itu pakai talit ini dikatakan di halakah haruslah kamu menggunakannya seperti Ismailit, seperti Ismail. Jadi dipakainya seperti ini, pas sudah ditutup dibikin kayak begini. Jadi memang halakah sendiri yang memintakan. Jadi ada tradisi Ismailit yang dimasukkan ke dalam ini. Begitu ya? Iya, itu memang Rabbi sendiri yang bilang, Rabbi Yahudi sendiri yang bilang. Kemudian ini tefilinnya. Tefilin itu ada dua, shel yad untuk tangan dan shel ros untuk kepala. Jadi yang dipakai pertama yang shel yad. Kalau orang kidal dia pakainya di kanan. Tapi kalau orang normal pakainya di kiri. Jadi ini dari kulit sapi atau kambing. Di mana di dalamnya terdapat ayat-ayat dari Taurat, khususnya ya, tentang kalimat syahadat tadi. Mohon maaf, Rabbi, di dalam itu kotak itu ya, apa isinya? Ada ayat, gulungan ayat tentang sama seperti yang ditaruh di pintu. Jadi Shema Israel di dalam, nah, lalu diulang-ulang, ada tiga bagian. Oke, nah ini dipakai ini dililitkan tiga tali membentuk huruf Shin. Shin. Ya, Shin seperti ini kan. Shin atau Shin. Itu Shaddai, itu nama Tuhan, El Shaddai kan.
Jadi di Judaism ada 72 nama Tuhan. 72 nama Tuhan. Iya. Jadi kalau orang ribut cuma yang satu nama itu, ya saya masih agak geli aja karena ada 72 nama lainnya sesuai sifat. Berapa gitu kali lilitan itu, Rabi? Ini 3, ini 7. 7 baru dipakai yang di kepala. Yang di sini 7 ya, Rabai, maaf. Iya, 7. Sekali lagi 7. 7. Iya, ini 7. Kemarin ada yang banyak yang bingung, itu berapa sih, berapa kali lilitan? 7 dia. Cuma ini bukan punya saya pribadi, jadi agak pendek. Iya. Oke. Lalu habis itu dipakai yang di kepala. Oke. Dia harus di dahi sini ya, nggak boleh turun. Jadi di atas begini. Kemudian diikat. Diikat setahannya lah, seperti ini bisa. Jadi dipakai oleh anak laki-laki di atas 13 tahun setelah bar mitzvah atau masa akil balik. Masa akil balik. Iya. Harus 13 tahun atau ada ketentuan tertentu? 13 tahun laki-laki, perempuan 12 tahun. Itu. Jadi dipakai seperti ini. Pada saat doa pagi ya. Ininya harus kena ke hati. Ininya di dekat jidat. Dan selama pakai ini kalau pas doa benarnya enggak boleh ngobrol. Kalau pas lagi doanya gitu, tapi kalau untuk penjelasannya nggak apa-apa, ini kan edukasi. Gitu. Mohon maaf, itu bentuknya kenapa kubus seperti Ka'bah? Bentuknya kenapa kubus? Itu lebih dihalakannya, memang waktu dibuat dia harus bahkan kalau lecet dikit aja itu udah harus diperbaiki secepatnya, karena memang dia sesuai model di ini ya. Dengan dihalakan, jadi apa yang diperintahkan Hashem di dalam Torah Shebiktav, misalnya haruslah kamu menggunakan tefilin atau haruslah kamu membuat merayakan pondok daun, nanti di Torah Shebalpe, di Torah Lisan dijelaskan kenapa dan caranya. Di Torah Lisan itu dibuat bahwa kalau bikin pondok daun itu harus tiga sisi itu harus ketutup dinding tingginya daun, dan untuk tefilin pun dijelaskan di bagian Torah Shebalpe nya Torah Lisan. Kenapa bentuknya harus, kenapa harus 3, harus 7, itu juga dijelaskan di Torah Lisan tersebut. Nah, Torah Lisan itu 2000 tahun lalu karena takut orang-orang anak-anak Yahudi itu terpengaruh budaya Yunani, Helenisme lupa, dibukukan jadi Talmud. Jadi dibukukan di kanon jadi Talmud, makanya isinya ada satu bagian sebenarnya dari surat Al-Maidah kalau nggak salah, dengan Talmud Kidushin Shabbat yang isinya dibilang barang siapa menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh dunia, dan barang siapa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh dunia. Itu ada di Al-Quran itu juga. Iya, itu saya bilang itu ada di Al-Maidah dan ada di Talmud. Iya. Jadi sebenarnya kompatibel. Nah, banyak orang yang nggak paham Talmud membuat ayat-ayat palsu. Jadi banyak ayat Talmud itu tidak ada. Banyak ayat, padahal sebenarnya isi Talmud itu mulia. Isinya hampir sama kayak Quran aja kan dengan Al-Maidah itu. Talmud itu ini saya harus katakan ini bukan dari umat muslim ya. Orang-orang Eropa membuat ayat palsu tentang Talmud. Dibilang katanya sorry ya, misalnya Isa akan dibakar di air panas di neraka, itu tidak ada semua. Kitabnya saja bukan kitab Talmud, misalnya ada bilang Sohar itu dari Kabbalah bukan dari Talmud. Baru Gitin berapa ini berapa itu semua dikarang. Jadi saya bisa menjamin bahwa ayat-ayat itu ayat palsu tentang Talmud, tujuannya antisemit. Dan itu kan intinya bukan hanya menyerang umat Kristen saja, tapi memprovokasi umat Muslim juga, karena kan Yesus itu Isa di dalam agama Islam itu Nabi, iya kan? Bapak Rabi, saya pernah pakai Gitin, iya. 57a. Lalu orang marah. Saya bilang loh, enggak, ini saya justru memberitahukan bahwa di dalam Gitin itu ada tulisan tentang ini, dan Gitin ini secara prosedural itu bahkan sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh kaum saudara kita Yahudi juga Judaism. Nah, yeah. Akhirnya saya merujuk lebih sering kepada Syabat 116a. Dan Rabbi Tovia sendiri kan mengkonfirmasi
Toldot Yesus saja, Toldot Yesus bukan kitab Yahudi yang benar, itu cuma karangan orang aja. Karena kalau baca, bukan hanya menghina umat Kristen, umat Muslim juga. Nabi Isa kan nabi kan yang dimuliakan dalam agama Islam. Jadi itu sasaran Barat yang antisemitism. Ini kenapa kita begini? Karena jarang ketemu ngopi. Iya. Tapi kalau sering ngopi-ngopi, itu pasti akan akan mengurangi ketegangan, kecurigaan, ya kan? Seperti itu. Kita jadi talmidinnya untuk Iblis. Iya. Nanti rabinya kan kita udah punya lokal rabai. Iya. Kita sudah ditebus ini penasaran. Sudah. Sama biasa. Tefilin. Iya. Saya pernah bilang begini, Rabi. Tefilin itu dijual. Ada yang protes, saudara kita dari Kristian. Lalu saya bilang kepada Ustadz Ipung waktu itu, bahwa di dalam ini ada gulungan kecil kertas. Yang berisi diantaranya Shema. Nah hari ini terjawab kan, bahwa memang di dalam tefilin ada gulungan kertas kecil. Kalau kita bongkar itu ada gulungan kertas iya. kecil. Iya, memang isinya tiga parchment, ada tiga gulungan. Tiga gulungan, salah satunya Shema. Begitu. Dan sebenarnya kalau tadi kan sempat ditanya, kenapa bentuknya seperti Ka'bah kan? Nggak usah tefilin. Kenapa umat muslim muter tawaf di Ka'bah 7 kali? Ya. Orang Yahudi di luar Bait Suci juga putar 7 kali pada saat Sukot. Karena kita enggak ada Bait Suci sekarang, kita puterin ini 7 kali dengan arba minim, 4 arba minim. Kenapa? Karena pilgrimage itu atau Shalosh Regalim, aliyah regalim orang Yahudi ke Israel ke tanah Yerusalem, itu mirip pilgrimage ke Mekah. Itu kan Rabbi Ben Abrahamson sudah menjelaskan. Makanya din itu sama, din antara Islam dan Yahudi, yang membedakan hanya karena satu dari Ishak, satu dari Ismail. Bukan beda berarti jauh. Betul. Tapi beda dalam arti bersama kan enggak harus dalam satu, harus satu model. Justru yang dibilang berbeda-beda seperti itu, bedanya masih dalam satu hazanah, satu rumah gitu loh. Jadi memang seperti itu pola dulu kita di Bait Suci Yerusalem, dan sekarang bisa lihat di Ka'bah seperti apa orang ibadahnya kan. Itu bicara. Gitu. Baik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga karena kami tidak bisa membalas, biar Allah yang membalas semua kebaikan. Ya, sama-sama. Yaakov, ya. Amin. Bersama seluruh jemaah. Ya. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu kita harus mengejar waktu. Habisnya ada acara orang masuk Islam di Mapangat. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, luar biasa.